Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, selamat malam. Saya Krisanti hadir dalam program terbaru kami Jabar Terkini. Dan malam hari ini di hari Kamis tanggal 24 September 2020 kami akan mengangkat tema berkaitan dengan pilkada di tengah pandemi. Dan untuk membahas topik kita pada malam hari ini, saya sudah menghadirkan dua narasumber melalui virtual. Kami akan berinteraksi melalui virtual tentunya untuk membahas keberlangsungan pilkada selama pandemi yang akan diselenggarakan tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Tadi kita sudah lihat teaser berkaitan dengan rangkuman pemberitaan dari media online berkaitan dengan pelaksanaan pilkada yang masih mengundang pro dan kontra serta polemik yang ada. Dan untuk membahasnya, saya perkenalkan kepada Anda pemirsa Bandung TV, ada dua narasumber yang sudah terhubung bersama saya di studio Bandung TV. Yang pertama adalah saya perkenalkan kepada Anda Bapak Heri Pasya Sumbada selaku Kabid Poldagri Kesbangpol Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Iya, masih di kantor ya Pak Heri ya? Wah, masih di kantor. Masih di kantor, oke. Dan yang masih di kantor juga tentunya adalah Bapak Hilman Wahyudi, Komisioner Bidang Hukum KPU Cianjur. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Hilman. Assalamualaikum Pak Hilman. Pak Hilman, belum di-unmute mic dari akun Bapak? Iya, Assalamualaikum Pak Hilman, Waalaikumsalam. Masih di kantor juga ya Pak ya? Masih. Baru beres penetapan nomor urut. Oke, serentak hari ini untuk penetapan nomor urut, bukan hanya di Anjur, di Cianjur saja, tapi Kabupaten Bandung. Nah, kalau kita lihat bahwa tadi perjalanan untuk menentukan nomor urut para pasangan calon, kalau di Kabupaten Bandung sendiri ini update terakhirnya ada semacam protes dari teman-teman jurnalis di lapangan karena tidak bisa meliput secara langsung di ruangan pengundian nomor urut. Kalau di Cianjur sendiri, Pak Hilman, bagaimana kondisinya? Alhamdulillah teman-teman media di Cianjur itu masih bersifat baik sama kami ya. Mereka paham mengapa ada apa namanya pembatasan jumlah yang boleh masuk ke ruangan. Jadi untuk di Kabupaten Cianjur sendiri, media masih dibolehkan masuk, hanya jumlahnya terbatas. Kalaupun ada yang mau melakukan peliputan, itu dipersilakan untuk bergantian. Oke. Kita sapa dulu ada yang baru saja bergabung bersama kita, yaitu Bapak Agus Baroya SPMM, selaku Ketua KPU Kabupaten Bandung. Assalamualaikum Pak Agus Baroya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhirnya bergabung juga. Tidak apa-apa, masih di kantor juga, Pak? Baru dapat ini. Oke. Masih di kantor? Masih di kantor. Nah, tadi saya coba mengulas bagaimana prosesi pengambilan nomor urut para calon di kabupaten sendiri. Ini ada protes dari teman-teman jurnalis di lapangan, Pak. Bagaimana kronologisnya? Ya. Ya, kami akui memang ada yang kurang sempurna barangkali dalam pengambilan sikap. Tadi memang kaur ya bahasanya, bahasa Sundanya. Kita terlalu mepet untuk mengambil keputusan. Karena jam 9 kami harus melakukan acara pleno. Walaupun memang kalau ini tentu tidak terdesain secara sistematis ya. Saya khawatir teman-teman tidak sampai sejauh itu. Karena sampai kemarin sore kami sudah rapat koordinasi teknis dengan Polres, dengan Ketua PWI, dengan Ketua ICT, sepakat bahwa Kabupaten Bandung akan menghadirkan 28 media. Rinciannya adalah 15 media tulis akan duduk di kursi, 5 wartawan tulis akan sedikit mobile, dan 8 ICT itu akan mobile. Kita sudah atur titik-titiknya, bahkan kita punya videonya. Sampai dengan pagi hari itu kursi itu masih ada. Hanya karena kita terima PKPU 13 tahun 2020, begitu ada aturan itu, kemudian semua kursi untuk undangan Forkompimda nol. Kursi untuk wartawan juga nol. Jadi yang ada hanya 3 kursi untuk pasangan calon dan 2 kursi untuk Bawaslu. Tentu
Saya akui ini memang akan kita perbaiki. Saya hari Senin besok, insya Allah kami tadi sudah berkomunikasi langsung dengan Ketua PWI, Kang Rahmat, juga sudah komunikasi dengan Ketua ISTI, Kang Rezi. Insya Allah Senin kita akan bertemu. Saya kalau perlu saya ke kantor PWI, barangkali untuk meluruskan. Jadi penerapan protokol yang tadi sangat saklek itu tentu juga berdasarkan komunikasi dengan Bawaslu, juga dengan Polresta. Tapi apapun itu, kami memohon maaf, artinya menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa secara maksimal atau bahkan belum bisa sesuai dengan keinginan media. Tapi sekali lagi ini tidak tidak terencana dari awal. Bukti bahwa kami sudah mendesain banyak hal itu hanya karena Anda ketentuan harus mentaati hanya isi sekian, maka ini memang kemudian membuat media kecewa. Tapi insya Allah nanti akan kami akan bertemu dengan teman-teman media. Oke, terima kasih atas klarifikasi dan juga penjelasannya Pak Agus. Dan kita coba akan menyapa Pak Heri Pasya nih, selaku Kabid Poldagri Kesbangpol Jawa Barat. Pak Heri, kalau kita melihat bahwa Pilkada di tahun 2020 ini terasa berbeda, tentunya jobdesk dari Kabid Poldagri Kesbangpol Jabar ini akan jauh lebih banyak ketimbang pilkada sebelumnya. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, terima kasih Mbak dan rekan-rekan dari KPU Cianjur dan KPU Bandung, Pak Agus, Pak Hilman. Selamat malam Pak. Selamat malam. Jadi memang betul, ya, terima kasih. Betul Mbak ya, memang dengan kondisi COVID ini, saya kira tidak hanya semata-mata Badan Kesbangpol gitu, tapi juga rekan-rekan yang lain, terutama penyelenggara tim pemilu atau pilkada, yaitu KPU, Bawaslu gitu ya, selain unsur-unsur yang lain gitu. Nah, Kesbangpol sebagai bagian dari tugasnya adalah pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah, kita punya beban lagi tentunya ya, khusus masalah penegakan disiplin atau protokol kesehatan sebagaimana sudah ditetapkan oleh PKPU nomor 6, nomor 10, dan kemudian yang terakhir ya 13 Pak ya, tolong dikoreksi nanti. Tapi intinya memang dengan pilkada di tengah pandemik ini, kita harus melakukan pengetatan disiplin pada masyarakat terkait dengan pada saat pelaksanaan pilkada. Sekarang sudah proses penetapan nomor undian dan kemudian akan dimulai dengan tahapan-tahapan berikutnya. Tentunya harus mulai diketatkan pengawasan pengamanannya. Bahkan kalau perlu memang rekan-rekan Kesbangpol di kabupaten kota juga demikian. Sudah kita tekankan pada saat pertemuan hari Selasa lalu bahwa mohon peran serta aktif teman-teman Kesbangpol kabupaten kota bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan kemudian juga dengan Satgas tempat untuk memantau atau melaksanakan protokol kesehatan dalam proses tahapan pilkada. Demikian Mbak. Oke, kita sudah mendengarkan bahwa Mendagri Bapak Tito Karnavian dan juga Kapolri kita mengedepankan bahwa pilkada akan tetap berjalan, tapi memang yang harus diutamakan adalah protokol kesehatan. Karena jumlah TPS yang ada di Jawa Barat, setidaknya ada 8 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada nanti. Ini memonitoringnya seperti apa oleh teman-teman Pak Heri di lapangan nanti? Ya kalau memantau secara keseluruhan per TPS tentu saja kita tidak akan mampu ya. Makanya kita kerjasama dengan teman-teman di Bawaslu, kemudian KPU setempat, di sana juga sampai ke unsur PPS ya, untuk membantu melaksanakan pemantauan. Bahkan teman-teman aparat desa, kelurahan di beberapa tempat juga akan kita kerahkan. Tentunya ini juga tergantung dari SDM yang ada. Namun demikian, kita tidak akan bosan-bosan kepada teman-teman di daerah yang berpilkada di tahun ini untuk secara sungguh-sungguh
mengamankan, melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana sudah ditetapkan dalam peraturan. Demikian, Mbak. Oke, semuanya harus berdasarkan dengan peraturan yang ditetapkan. Dan peraturan yang baru saja ditetapkan untuk pelaksanaan pilkada tahun ini adalah berkaitan dengan pelarangan kampanye yang mengundang acara dengan kerumunan banyak. Sejauh ini sudah disosialisasikan kepada para calon di Cianjur dan Kabupaten Bandung. Bapak, ke Pak Hilman terlebih dahulu, barangkali bagaimana tanggapan dari para calon berkaitan dengan larangan tersebut? Dan menghadirkan tim kampanye. Pak Hilman, di unmute mic ya terlebih dahulu. Iya. Sejak beberapa waktu yang lalu kami telah melakukan sosialisasi terkait dengan aturan-aturan kampanye di masa pandemi ini. Nah, hanya untuk yang paling baru ini, karena keputusannya kan baru muncul tadi pagi. Betul. Ya, baru kita terima tadi pagi. Maka kami sangat paham tadi di Kabupaten Bandung, kata orang Sunda mah cukup priwe gitu ya, menangani perubahan aturan. Cianjur juga sebetulnya kan begitu, tapi karena kebetulan Cianjur jadwalnya pukul 12, jadi kita masih ada waktu untuk preparing gitu ya, terkait dengan pleno pengundian dan penetapan nomor urut. Nah, tentunya aturan-aturan lainnya yang termaktub di dalam PKPU nomor 13 2020 itu kita akan langsung sosialisasikan kembali ya, baik secara apa namanya WA group gitu ya, karena kita berhubungan langsung dengan teman-teman LO, menginformasikan hal baru itu. Pertama ya, kalau nggak bisa tatap muka, kita lakukan via WA group dengan LO itu. Kemudian di waktu yang kedepannya tetap kita juga tentunya akan melakukan sosialisasi secara fisikal dengan LOL itu, supaya nanti kampanye yang diharapkan bisa mencegah paparan COVID itu bisa terwujud. Tentu yang akan kami sosialisasikan adalah PKPU terbaru tentang kampanyenya ya, tentang apa namanya metode-metode kampanyenya secara khusus begitu. Di antaranya yang paling hot adalah larangan adanya kampanye rapat umum atau kampanye akbar kan begitu, yang sebelumnya masih perdebatan, tapi hari ini kita bisa baca di PKPU 13 itu kampanye rapat umum itu clear dilarang. Kemudian juga olahraga yang melibatkan massa banyak juga dilarang. Nah, ini akan kita sosialisasikan secara langsung ya di kemudian hari. Alhamdulillah pada pagi malam hari ini Bandung DP membantu kita juga untuk tentunya mensosialisasikan metode kampanye dan larangan-larangan bahkan sanksi. Ya, mungkin di pembicaraan ke depan kita akan membicarakan kemungkinan sanksinya apa saja jika ada pelanggaran terhadap metode kampanye yang tidak diperkenankan oleh aturan itu. Gitu, Teh. Baik, sudah disosialisasikan melalui WhatsApp grup melalui LO-nya masing-masing. Nah, kalau di kabupaten sendiri, Pak Agus, bagaimana Kabupaten Bandung untuk sosialisasi tadi, larangan kerumunan, kampanye rapat umum dan lain sebagainya, sudah diberitahu kepada para calon? Ya, tentang PKPU sebelum hari kemarin turun tanggal 23, itu semua PKPU yang diinstruksikan segera disosialisasikan itu terkait dengan PKPU 10, yaitu perubahan dari PKPU 6, di mana PKPU 10 itu mengatur seluruh tahapan harus berdasarkan protokol kesehatan. Itu sudah kita sosialisasikan. Dan hari ini, hari ini saya pegang 3 PKPU yang baru lahir. PKPU 11, PKPU 2 ya, PKPU 11 dan PKPU 13. Jadi PKPU 11 itu menarik, nanti Kang Hilman bisa mengkaji lagi. Nah, terkait dengan kita juga, kita besok langsung akan menyosialisasikan PKPU 13 ya. Terkait hal ini, contoh pasal 55 PKPU 13 yang mengatur bahwa pleno pengundian itu hanya dihadiri oleh A, pasangan calon, B, 2 orang Bawaslu, dan C, 1 orang LO, D, komisioner, gitu ya. Hanya kita kurang waktu sedikit untuk berpikir ada ini, ini ya. Terus yang berikutnya, saya tadi menjawab terkait dengan komunikasi dan koordinasi dengan Kesbang dan sebagainya. Alhamdulillah, seperti di kabupaten lain, kita kan ada Despilkada.
Nah, terakhir kami sudah komunikasi Pak Kesbangpol bahwa kita juga sudah merencanakan untuk nanti ada monitoring bersama, ya. Ya tentu kita atur supaya tidak menjadi kerumunan. Tes pilkada karena di situ ada sebab berbagai unsur dengan Bawaslu dan KPU, tentu tidak mencakup 6.872 TPS, tapi bahwa setidaknya kita akan mensampel kira-kira TPS-TPS sebagai representasi kesiapan untuk menjelang pemungutan suaranya. Okay. Saya kira gitu deh. Oke, 9 Desember ini hitungan bulan, sebentar lagi kita akan menghadapi, tentunya koordinasi akan terus dilakukan baik dari pihak KPU kepada pihak yang lain yang memang berkepentingan. Dan kalau kita lihat juga ternyata bahwa jumlah TPS yang begitu banyak, tentu ini menuntut setiap petugas di TPS-TPS setempat selalu mengedepankan protokol kesehatan. Nah, optimiskah Bapak-bapak berkaitan dengan menyukseskan Pilkada 9 Desember nanti? Kita akan membahasnya usai jeda, ya. Tetap bersama saya di Jabar Terkini. Pilkada yang akan diselenggarakan tahun ini tanggal 9 Desember 2020 tentunya menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat di luar sana di tengah pandemi. Semakin hari semakin banyak jumlah pasien COVID-19, tapi di sisi lain pemerintah tetap kekeh menyelenggarakan pilkada tahun ini. Tentunya banyak sekali tantangan yang harus ditaklukkan oleh para pemimpin KPU di setiap daerah dan juga pemerintah sendiri untuk menjaga protokol kesehatan agar tetap dikedepankan. Dan banyak pesan dari petinggi negeri ini untuk para pelaksana pilkada tahun ini, diantaranya Presiden Jokowi yang terus berpesan bahwa walaupun di era pandemi, pilkada harus mengusung hak demokrasi setiap warga negaranya dengan baik. Kemudian juga pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui gubernur kita Ridwan Kamil menyerukan bahwa pilkada tahun ini tidak boleh ada keramaian. Dan salah satu partai baru di negeri ini, Partai Gelora Indonesia, mengedepankan syarat bahwa setiap pasangan yang melanggar protokol kesehatan harus didiskualifikasi. Dan juga belum lagi kontra terhadap pelaksanaan pilkada tahun ini, ambil saja contohnya berkaitan dengan protokol kesehatan dan penambahan pasien COVID-19 ini, Persatuan Perawat juga menginginkan bahwa pilkada tahun ini ditunda terlebih dahulu. Dan ini mungkin menjadi masukan-masukan kepada para elit yang ada di pemerintahan, termasuk para pemimpin KPUD di 8 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat yang akan menyelenggarakan hajatnya. Optimiskah mereka melaksanakan pilkada tahun ini dengan maksimal dan berkualitas? Kita coba tanyakan satu persatu kepada pimpinan KPUD kita ke Cianjur terlebih dahulu. Pak Hilman, seoptimis apa Bapak bisa berhasil menyelenggarakan pilkada di kawasan Bapak? Silahkan. Baik, kami dan kawan-kawan tentu bukan tanpa ada kekhawatiran, ya. Tapi dalam diri kami juga dari awal sudah memiliki optimisme. Terlepas apapun putusan yang diambil oleh pimpinan kami, pimpinan kita di DPR RI, kami sebagai pelaksana di bawah tentu harus menjaga optimisme publik bahwa penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 ini, meskipun di tengah pandemi, itu harus bisa dilakukan sebaik mungkin dengan memperhatikan protokol COVID. Nah, oleh karena Cianjur pertama, ya, data yang kami miliki, Cianjur kan zonanya bukan zona merah, apalagi hitam. Kemudian juga melihat perkembangan tadi pagi, kemarin hari ketika rapat penetapan calon. Begitu antusiasme warga itu bisa terkendali dengan tidak ikut hadir ke
kantor KPU untuk menyaksikan itu. Mm-hmm. Biasanya, misalkan di masa pendaftaran yang lalu, mm-hmm. selain pasangan calon, LO, tim kampanye, partai politik hadir ke KPU, rombongannya di belakang juga ikut. Luar biasa banyak. Ya. Melihat perkembangan uh-huh. hari kemarin, ya, untuk penetapan pasangan calon dan hari ini dengan ada aturan yang mendadak, tapi tetap diikuti aturan itu dengan baik, mm-hmm. kami merasa optimistis bahwa pilkada ini pun, ya, terutama untuk hari pemungutan suara, bisa terlaksana dengan baik, dengan sukses, mm-hmm. karena ketaatan terhadap aturan ini kami lihat sangat besar ada di Kabupaten Cianjur. Mm-hmm. Jadi tantangannya memang adalah persoalan kedisiplinan. Tantangannya adalah kedisiplinan. Kedua adalah ketegasan menegakkan aturan dan sanksi mm-hmm. bagi para pelanggar aturan itu. Mm-hmm. Nah, dengan dua hal ini, kemudian disandingkan dengan contoh-contoh kasus di Cianjur kemarin hari dan siang hari tadi, saya pikir masyarakat Cianjur sangat taat aturan. Mm-hmm. Jadi untuk kedisiplinan ini bisa ditegakkan dengan adanya aturan-aturan yang muncul pada hari ini. Mm-hmm. Jadi oleh karena itu kami penyelenggara pilkada di Kabupaten Cianjur sangat optimis bahwa pilkada ini akan terselenggara dengan baik, masyarakatnya akan disiplin untuk mengikuti aturan-aturan main, ya, dalam penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Begitu Teh. Oke, optimisme sudah kita dengarkan dari Kabupaten Cianjur. Apakah Kabupaten Bandung juga memiliki optimisme yang sama dan tidak akan terjadi hal serupa seperti tadi pagi Pak Agus ya? Karena ya kita tahu bahwa setiap peraturan ini akan terus dievaluasi, direvisi, dan disosialisasikan. Optimisme Kabupaten Bandung seperti apa Pak Agus? Silahkan. Terima kasih Teh. Ada tiga hal yang sekiranya ini menjadi modal kenapa kita optimis. Yang pertama, bukan hari ini saja bangsa Indonesia itu dihadapkan sebuah event pilkada yang kebanyakan orang itu mengkhawatirkan. Mm-hmm. Kita ambil contoh, betapa banyaknya dulu orang khawatir sekali dengan pilek 2019 mm-hmm. yang dianggap paling rumit sedunia, mm-hmm. akhirat malah gitu ya. Tapi akhirnya Indonesia bisa melewatinya. Bisa gitu menaklukkannya ya, ya Pak ya? Nah, iya, itu modal bahwa sebetulnya kita mampu melewati itu. Itu pengalaman yang empiris ya. Mm-hmm. Yang kedua, khusus di Kabupaten Bandung kami melihat tren dari pilkada 2005 sampai hari ini itu kami menganggap maturity, kematangan, mm-hmm. kedewasaan komponen masyarakat itu cukup tinggi. Mm-hmm. Oke, pasti ada kontestasi, ada persaingan, mm-hmm. ada hal-hal yang pasti mungkin di antara mereka ada hal yang berbeda. Tetapi parpolnya, tokoh masyarakatnya, tokoh agama, tokoh pemuda, dan media termasuk yang hari ini kita mungkin sedikit berbeda, tapi secara umum semuanya sudah dewasa lah ya. Mm-hmm. Bahwa ada friksi sedikit, ada kesalahpahaman sedikit, ini mungkin karena kita memang kadang ada PKPU yang sangat mendadak yang penyikapan kita mungkin belum seluruhnya mulus gitu ya. Mm-hmm. Tapi ini menjadi pembelajaran. Ke depan mungkin akan mudah jadi pelajaran untuk perbaikan. Yang ketiga, kita semua tahu bahwa negara sangat serius terkait dengan dua hal. Satu sisi kelancaran tahapan, satu sisi kesehatan masyarakat. Sedemikian seriusnya ini akan menjadi modal bagi kita bahwa ini tidak main-main. Dua hal, tahap kesuksesan tahapan dan kesehatan ini bukan juga sesuatu yang dibentur-benturkan. Mm-hmm. Seolah-olah kita hanya milik salah satu. Tidak, kita dua-duanya insya Allah bisa. Mm-hmm. Tahapan tetap sukses, tapi kita juga dengan kesehatan. Nah, ini barangkali ke depan, contoh misalnya kami dengan media terutama, mm-hmm. hanya berusaha bagaimana mencari frekuensi yang sama. Okay. Antara tuntutan mungkin profesionalisme wartawan yang memang membutuhkan ruang dengan aturan yang sangat ketat. Nah, ini mungkin hanya masalah TikTok-nya saja, mm-hmm. tapi saya yakin kedepannya ini akan bisa dicari titik temunya, karena sekali lagi nawa itu kita sama kok, mm-hmm. kami penyelenggara maupun media sama-sama ingin menghadirkan informasi yang sehat kepada masyarakat, mm-hmm. Sedemikian rupa sehingga tidak ada yang sulit untuk kita mencari titik temu. Saya kira seperti itu Teh. Terima kasih Pak Agus. Kita langsung beralih ke Pak Heri. Pak Heri, tentunya kan ini butuh sinergitas ya antara institusi Bapak dengan pihak KPU yang ada di daerah. Optimis ini akan bersinergi dengan baik? Ya,
tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita dari teman-teman KPU Cianjur dan KPU Kabupaten Bandung, Pak Agus dan Pak Yurman, bahwa kami juga punya optimisme sama gitu ya. Walau memang tadi tidak menafikan kekhawatiran. Satu hal yang harus dipastikan adalah bahwa untuk pelaksanaan pilkada secara aman ini, mohon semua peserta atau pihak manapun gitu ya untuk menaati protokol kesehatan secara bertanggung jawab, agar kita semua masyarakat, penyelenggara pilkada, penyelenggara pemilu, kemudian kita sebagai backupnya di belakang untuk bisa menaati segenap peraturan yang sudah ditetapkan secara ketat ini. Karena dari hari ke hari tadi KPU sudah selalu mengupdate peraturan-peraturan terkait dengan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan masyarakat itu sendiri. Kalau itu kita taati, insya Allah gitu ya, kita berdoa semua kepada Allah Subhanahu wa taala agar KPU pilkada ini tetap diberikan kekuatan dan kesehatan agar kita semua tetap sehat, tetap selamat. Bemahrifah loh jinawi. Kira-kira gitu, Teh. Oke. Bapak-bapak, ini waktu 30 menit tidak terasa untuk diskusi kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita punya waktu lain untuk berdiskusi lebih lama lagi berkaitan dengan pelaksanaan pilkada yang ada di 8 kabupaten kota di Jawa Barat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas sharingnya. Sukses untuk job desk-nya Bapak-bapak sampai dengan 9 Desember mendatang. Maksimal protokol kesehatan yang diterapkan nanti. Dan jangan lupa Bapak-bapak jaga kesehatan yang paling penting. Terima kasih yang sudah hadir bersama saya di Jabar Terkini. Dan pemirsa, itu akhir dari perbincangan saya bersama ketiga narasumber saya malam hari ini. Tentunya kita harapkan bahwa Pilkada 9 Desember mendatang akan sukses dan selalu mengedepankan protokol kesehatan. Bukan hanya dari pihak KPUD saja, bukan dari pihak petugas TPS saja, tapi dari kita masyarakat pun ikut andil dalam menerapkan protokol kesehatan dengan satu kunci, yaitu kedisiplinan. Kita bantu pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan target 77,7% suara hak pilih akan tersebar di 8 kabupaten kota 9 Desember mendatang. Terima kasih Anda pemirsa sudah bersama saya Krisanti selama 30 menit dalam program talk show Jabar Terkini malam hari ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.